16 pengedar narkoba ditangkap Polres Cianjur, seorang diantaranya ibu rumah tangga. Satu persatu, pengedar narkoba ditangkap Polres Cianjur. 16 pelaku ditangkap di lokasi berbeda. Seorang di antaranya ibu rumah tangga. Ia sudah dua kali ditangkap akibat kasus narkoba. Ini dari 16 tersangka, satu yang residivis. Untuk yang lainnya, ini baru pertama kali. Ini dia pengedar sabu juga atau pemakai? Pengedar dan pemakai juga. Ini jaringan lapas atau gimana? Ini masih dikembangkan, ya. Dari para pelaku, polisi mendapatkan barang bukti 167,1 gram sabu, ganja, dan ribuan butir obat-obatan terlarang. Dari Cianjur, Jawa Barat, Heron Syah TV One mengabarkan.